Senam pagi. H1 Kapan tahun 2023. Suaranya 3 1 2 3 4 1 2 3 5 ya. Selanjutnya patahkan ke kiri. 1 oh, 2 patah. 3 1 angkat 3. Gerakan mulai. 1 2 3 1 1 2 3 2 1 2 3 3 1 2 3 4 1 2 3 2 ya. Selanjutnya 7 pos Wira Kartika dari Pamong Saka. Mana mana hatiku senang, di sini senang, di sana, di mana mana hatiku senang. Bagaimana ternyata kita punya tanggung jawab yang besar. Untuk yang pertama, menghidupkan saka kita masing-masing. Yang kedua, membesarkan saka kita masing-masing. Membesarkannya dengan salah satu indikator tingginya minat peserta didik pramuka penegak bergabung di saka. Nah, ini salah satu indikator berkembangnya saka. Kemudian banyaknya kegiatan-kegiatan di pangkalan saka. Ini hidup sakanya. Tidak hanya SK-nya yang hidup. Bahkan sekarang terjadi semangat baru di mana dinas-dinas instansi, kementerian lembaga yang belum ada sakanya rame-rame mengusulkan ke kuartir untuk melantik mengukuhkan satuan. Sementara satuan karya yang sudah ada ini hidup segan mati tak mau. Akan rasa malas Pamong Saka ya, dan meninggikan kemauan Pamong Saka hadir pada setiap latihan. Karena tidak bisa kan hanya datang sekali ya, datang kemah terus sosialisasi, 6 bulan datang lagi kemah lagi sosialisasi, tidak bisa. Ini tantangan untuk sampai kepada uji kompetensi. Maka harus memiliki keahlian. Yang kalian itu ditularkan oleh kakak-kakaknya. Peserta didik membeli hak untuk mendapatkan. Pamong Saka berkewajiban memberikan. Nah, gitu ya. Kepramukaan bagi peserta didik adalah pendidikan yang menarik menantang dibalut dengan ragam permainan. Dan kepramukaan bagi anggota dewasa adalah pengabdian. Ingat, anggota dewasa gerakan pramuka.